Hai semua, bersama edisi kali ini, Senaman Pesakit Diabetes. Berbasikal dan berjalan laju dapat meningkatkan kadar jenutan jantung. Berenang pula dapat meningkatkan kekuatan otot badan. Bagaimana pula senaman, tai chi dan yoga? Senaman membuatkan lagi banyak tisu otot dan gula simpanan digunakan, menyebabkan lagi bagus untuk kawalan gula. Yoga pula dapat menenangkan minda dan mengurangkan stres. Manakala, tai chi akan meningkatkan kekuatan serta imbangan badan. Bihan senaman kepada pesakit diabetes. Mengurangkan kadar gula. Mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Mengurangkan berat badan. Meningkatkan kesejahteraan. Mengurangkan dos-dos ubatan. Menguatkan otot, tulang dan sendi. Tips-tips senaman untuk pesakit diabetes. Menjadualkan sesi senaman dalam seminggu, iaitu hari dan masa yang sama. Memastikan semua jenis senaman dilakukan. Aerobik, bebanan, fleksibiliti dan keseimbangan badan dalam seminggu. Melakukan pemeriksaan paras gula, self-monitoring sebelum dan selepas bersenam. Memastikan membuat senaman warm-up sebelum senaman dan cool-down selepas senaman. Memastikan kadar intensiti senaman dilakukan pada paras sederhana. Menyediakan bekalan snack bermanis sekiranya mengalami simptom hipoglisemia. Memastikan meminum air yang mencukupi sepanjang senaman. Memastikan senaman dibuat di kawasan yang dingin dan berangin. Memastikan anda aktif sepanjang hari, iaitu kurangkan duduk dan baring. Digalakkan berjalan sekurang-kurangnya 10 minit selepas makan.